Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Pak. Oke. Pagi, Pak. Sudah bergabung semua? Ini harusnya, Bro. Tidak ya? Ini kelas apa, Rek? 10 apa? DDP. DDP dan PDP dan TKJ ya. Oke, ya, Pak. Oke. Yang sudah bergabung silahkan videonya diaktifkan. Yang punya kuota lebih silahkan videonya diaktifkan. Terus yang menggunakan WiFi juga bisa diaktifkan biar kita sama-sama bisa melihat yang sudah hadir siapa saja. Oke. Sambil menunggu yang lain yang belum bergabung, silakan videonya diaktifkan dulu. Oke, silakan diaktifkan. Videonya silakan diaktifkan dulu. Oke, sudah semua? Halo, apakah sudah hadir semua teman-temannya? Mungkin ya. Yang di kelas siapa saja ini yang bertugas sebagai itu absen saya. Apakah sudah hadir semua? Soalnya ini itu ya, belum hafal saya siapa saja yang di kelas IPDP 1, 2, 3 ataupun yang TKJ 1, 2. Semuanya berapa kelas, Pak? Ini semuanya 5 kelas IPDP yang 1, 2, 3 dan TKJ 1, 2. Oke, ditunggu sampai jam 8 lebih 15 menit sambil nunggu teman-temannya. Nanti kalau sudah 15 menit segera dimulai sambil yang nunggu yang belum bergabung. Yang sudah bergabung silakan diaktifkan videonya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Izin ke kamar mandi nggih. Oke, segera ya. Jangan lama-lama. Pak. Oke. Nggih. Oke, sudah bisa dimulai. Oke, ini sudah 8, hampir 15 ya. Oke, saya mulai saja sebelum sambil nunggu teman-temannya yang belum bergabung. Oke, sebelumnya kita awali dulu dengan itu ya, berdoa ya. Kita berdoa menurut agamanya masing-masing, kepercayaan masing-masing.
Silahkan, nanti kita setiap belum sebelum belajar dibiasakan untuk dimulai dengan istilahnya berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan. Oke, berdoa selesai. Nilai untuk pertemuan kita hari ini, kita mungkin belum membahas tentang ide materi selanjutnya yang akan kita bahas hari ini. Review dulu tentang ujian kemarin atau ujian tengah semester. Oke, ini sudah lihat semua nilainya. Halo, sudah sudah beres, Pak. Kan? Oke. Oh ya, untuk SIMDIK, untuk SIMDIK KKM-nya adalah 80 ya, Rek. Jadi kalau nilainya kurang dari 80 berarti bisa jadi nanti nilai harus diadakan remedi. Cuman untuk yang sekarang saya remedinya tidak bentuknya tidak soal, tetapi mengumpulkan itu aja tugas saja. Di tugas-tugas kemarin yang belum sempat mengumpulkan, silahkan dikumpulkan. Oke, ini itu ya, sambil diperlihatkan ya nilainya biar kalian semua tahu bahwa oh, SIMDIK itu seperti ini loh hasil nilainya gitu. Oke, saya share screen, saya bukakan nilainya. Nah, ini adalah nilai SIMDIK untuk kita mulai dulu dari TKJ ya, TKJ 1. Gimana? Itu sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, di sini saya kasih nilai hijau itu di atas ke 70. Nah, sebenarnya KKM-nya itu 80, cuman kalau nilai UTS di nilainya kalau di atas 70 nanti kan bisa digabung dengan tugas-tugasnya. Itu berarti sudah memenuhi. Nah, yang di bawah 70 yang nilainya kurang, segera tugasnya sudah dibolak-balik. Jadi hari ini sudah itu ya, istilahnya penilaiannya sudah berakhir. Saya sudah setorkan nilainya ke wali kelasnya masing-masing, nanti bisa dilihat. Nah, yang belum, nah gini, ada beberapa siswa yang nilainya istilahnya dipinjami dulu. Nanti di situ sudah selesai KKM, cuman ada tugas yang belum. Nah, tugas yang belum itu sebelum akhir semester nanti segera dikumpulkan, Rek. Nah, jadi saya untuk yang UTS ini, untuk UTS yang pertama kali ini, istilahnya dikasih keringanan agar di rapornya dikasih nilai dulu. Kalau yang belum sampai KKM, tak kasih dulu nilai KKM, nanti istilahnya ke kalian segera kumpulkan saja tugasnya. Oke. Halo. Sudah bisa didengar? Siapa, Pak? Oke. Siapa, Pak? Oke, setuju ya. Jadi silakan dicek lagi, Rek, yang kemarin merasa tugasnya belum mengirimkan ke saya, belum istilahnya belum sempat mengirimkan, belum sempat ataupun sudah mengirimkan tapi belum dinilai. Segera dilaporkan ke saya. Nah, jadi untuk yang UAS nanti semester 1 sudah tidak ada toleransi lagi. Kalau bisa pas UAS tugas kalian semua sudah selesai. Tidak ada, kalau UAS tidak ada ini, Rek. Tidak dipinjami nilai ya istilahnya. Kalian tidak dikasih nilai dulu. Saya sudah istilahnya sudah berbaik memudahkan kalian yang belum, mungkin karena tugasnya belum dikirimkan berbagai itu ya. Ada kendalanya, misalkan kendalanya tidak ada kuota, terus WiFi-nya agak jauh, sinyalnya susah. Nah, makanya itu diusahakan kalau ada kesempatan segera dikirimkan tugasnya. Oke, ini ada beberapa nilai. Nah, saya mau konfirmasi dulu. Di sini ada yang namanya Vikenur Anissa. Sudah bergabung? Halo? Belum, Pak. Belum. Nah,
Ini sebenarnya di hari biasanya apakah ikut Zoom apa tidak, Rek? Viko ini. TKJ 1. Ya? Jarang. Oh, jarang ya? Oh, gitu. Kalau jarang berarti ya nanti tidak usah dikasih nilai dulu. Oke. Itu ya dulu. Yang pertama ada Vika yang kemarin kayaknya belum ujian. Tidak tahu kalau ada kesempatan ujian ulang atau kok anaknya juga tidak menghubungi saya. Berarti kan belum itu ya butuh nilai kayaknya. Kayaknya sih. Ya nanti kalau ada temannya yang rumahnya dekat dengan Vika Nur Anisa bisa dikasih tahu atau dihubungi saja lewat WA. Disuruh menghubungi saya. Soalnya di sini nilainya masih belum ada. Kayak gitu. Oke ya. Kita lanjut lagi. Untuk TKJ 2 sebenarnya sudah ada semua nilainya. Ini ya nilai kalian ya, ya aslinya seperti ini, Rek. Nah, aslinya. Oke, saya pengen dengar dulu komentar kalian tentang soal kemarin. Gimana, apakah susah apa gimana soal SIMD-nya? Halo? Lumayan, Pak. Lumayan. Lumayan apa? Lumayan mudah? Setengah mudah, setengah sulit, Pak. Oh, berarti ya nilainya akhirnya setengah-setengah ini ya? Ini sebenarnya kalau dilihat dari keseluruhan siswanya yang ikut ujian ya 60% bisa. Dilihat dari nilai yang di atas 70 itu kan lebih lebih banyak ketimbang yang di bawah 70. Nah, kesulitannya di mana, Rek? Kalau di soal kemarin. Soal yang seperti apa? Halo, bisa didengarkan? Bisa, Pak. Oke, yang mendapatkan nilai di bawah 70 ini yang susahnya di mana, Rek? Halo, bisa didengar? Halo, TKJ 1 dulu wes, ini ada beberapa anak. Oke, saya bahas dulu yang TKJ 1. Nah, ini ada beberapa anak yang nilainya di bawah 70. Nah, ini kok dapat 70, susahnya di soal yang seperti apa? Soal yang mana? Padahal kemarin ya asumsi saya adalah kalau ujian online biar terus posisinya di rumah kan gitu ya, tidak ada istilahnya, tidak ada yang mengawasi, kalian bisa saja buka sebelahnya, buka laptop atau HP lainnya, kalian buka Google juga bisa. Asumsi saya kayak gitu, jadi nilainya kemungkinan besar akan tinggi. Nah, ini lah kok malah di bawah 70, Rek. Apakah soalnya yang susah atau tidak sempat membaca yang lain? Gak apa-apa, Rek. Oke, dijawab aja. Ini bukan nilai yang itu ya, bukan nilai yang akan ditampilkan di rapot. Ini adalah nilai murni kalian yang ujian kemarin. Kalau yang di rapot kan sudah dikalkulasi, ditambahi dengan tugas-tugasnya. Ke sebagian besar sudah sesuai dengan KKM, jadi tidak usah remedi. Saya hanya membahas tentang review soal kemarin. Kira-kira yang susah yang mana, Rek? Atau saya bukakan ya soalnya ya. Halo? Saya bukakan dulu soalnya. Masuk di... Soalnya kemarin
Halo. Halo, Pak. Nah, kita bahas dulu soalnya. Kok bisa nilainya ada di bawah 70 itu seperti apa? Yang susah yang mana, Rek? Saya mulai yang ketika nomor satu ya. Oke. Perangkat lunak yang biasanya digunakan untuk keperluan pembuatan dokumen itu namanya apa, Rek? Atau semuanya ya, jadi tidak TKJ saja, yang GPDB juga silakan disimak, kalau bisa silakan juga dijawab biar kita tahu oh kemarin susahnya yang sebelah ini, Pak, gitu. Oke, yang pertama perangkat lunak yang biasa digunakan untuk keperluan pembuatan dokumen seperti surat. Kalau tidak bisa ini yo kebacut, Rek. Kata yang A. Yang A yo. Mengolah kata yang ya. apa Nah, yang oke. apa kata Yang kedua, di bawah ini yang termasuk perangkat lunak pengolah kata. Kebacut lek. Gak yang iso. apa, A. Nah, A yang ada A, B, A. Word. Pokoknya yang gini, soal ini memang sengaja diposisikan itu ya di A ya. Semua jawabannya di A semua. Cuma nanti kalau sudah masuk aplikasi akan diacak. Nah, jadi kalau menemui soal seperti ini, kita lihat kalau ada tulisannya kata, berarti di situ ada bahasa Inggrisnya apa? Word. Word. Nah, kalau di pilihannya ada word dan ada yang lain, berarti itu salah. Misalkan ini juga ada loh yang menjawab yang E, AB Word, Kawut sama Photoshop. Nah, ada loh ya, ini dari teman-teman kalian ada yang menjawab seperti ini. Ini soalnya soal gampang. Kita tahu juga semua bahwa Photoshop bukan digunakan untuk ngetik, tapi digunakan untuk apa, Rek? Edit foto, Pak. Nah, edit Foto. foto ya. Nah, jadi ini juga ada teman kalian, ada saja yang di masing-masing kelas itu ada satu atau dua anak yang menjawab seperti ini. Nggak tahu itu lupa atau ngantuk atau gimana. Tak paham juga. Oke, selanjutnya untuk membuat dokumen. Nah, kalau namanya bikin dokumen biasanya diawali dengan new. Cuman di menunya Office Word biasanya menu new itu ada di menu apa? File. Nah, file, bukan insert, bukan home. Biasanya di menu file. Nah, oke. Yang keempat, ada jarak antar tepi. Apa namanya? Margin. Ya. Nih. Margin, Pak. Oke, margin. Kalau yang layout itu digunakan untuk apa? Kalau layout digunakan untuk apa, Rek? Yang coret-coret itu layar saya bisa dihapus dulu. Oke, kalau kalau untuk layout digunakan untuk apa, Rek? Halo? Belum pernah buka di Office Word? Apa fungsi layout, Rek? Kayaknya kemarin kalian sudah tahu bikin pas bikin proposal kalau mau edit ukuran kertas terus posisinya kertasnya itu berdiri apa tidur itu kan di setting di mana? Di? Halo? Bisa didengarkan? Oke, ada yang bisa menjawab? Coba. Mengatur halaman yang ada pada lembar kerja Microsoft Word. Nah, jadi fungsi layout itu kayak kita mau mengganti ukuran kertas biasanya. Nah, terus ada lagi
ke posisinya kertas, dia berdiri apa tidur. Itu fungsinya layout. Oke, kita lanjutkan yang nomor 5. Dokumen yang dibuat dengan Office Word ada kalanya ingin dicetak dan dijilid. Fitur yang digunakan untuk mengatur jarak tempat ke penjilidan apa, Rek? Ada yang tahu? Yang nomor 5. Putar, Pak. Oke, margin, cutter. Ah, ya. Kalau yang itu margin left. Sisi kirinya ya, kalau yang left. Oke. Ini harusnya bisa semua. Oke. Fitur yang digunakan untuk menemukan teks dengan cepat dan menggantinya dengan teks yang diinginkan dalam dokumen Office Word. Ada yang tahu? Ya, ke find and replace. Sekarang kalau pertanyaannya, fungsi numbering digunakan untuk apa, Rek? Halo, fungsi numbering, ada yang tahu? Siapa saja bisa menjawab? Oke, memberi nomor itu ya, kalimat atau secara otomatis. Nanti kalau sudah di-enter dia akan bukan otomatis, itu fungsi memberi. Oke, ada fungsi ikon Office Word, bentuknya seperti itu. Nah, itu fungsinya membatalkan perintah yang dilakukan sebelumnya, Pak. Oke, sekarang kalau simbolnya ke membuka dokumen apa, Rek, simbolnya yang apa, Pak? Membuka, membuka dokumen ya. Ada yang tahu? Gimana simbolnya untuk membuka dokumen? Kalau kayak membatalkan kan seperti sebuah panah ke kiri ya. Sekarang kalau apa namanya? Simbol untuk membuka sebuah dokumen dia di kayak Office Word. Ayo, simbolnya apa? Nah, di sini saya juga menggunakan LibreOffice, hampir sama dengan Office Word. Nah, silakan dilihat di layar saya, di situ ada yang berfungsi sebagai membuka sebuah dokumen. Yang seperti apa, Rek? Ada yang tahu? Fungsinya sama, simbolnya juga sama. Ya, ayo. Menyimpan. Menyimpan. Loh, yang ditanyakan itu simbol membuka dokumen. Ketika kita mau buka dokumen, itu yang diklik apa? Apa? Halo? Gimana? Mungkin ada yang tahu? Simbol untuk membuka dokumen berbentuk biasanya folder. Nah, folder yang simbolnya folder itu agak kebuka dikit. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya format ukuran ke kertas 21,0 dikali 29,7 cm adalah A4. Oke, kalau yang itu yang legal, berapakah ukuran dari ke kertas legal? Oke, ada yang tahu ya? Nah, 21 kali 35. Jadi soal-soal seperti ini nanti juga muncul, Rek. Aku umumnya biasanya yang muncul adalah ke A4. Cuman kalian juga harus mengetahui juga bahwa ada ukuran lain yang mungkin di soal juga akan muncul, misalkan ukuran kertas legal, letter A5 ataupun folio. Oke,
fungsi ikon Office Word berbentuk seperti itu ya. Oke, sudah mengerti ya. Kalau simbolnya kayak Simpan. nah, kayak disket dulu, mungkin kalau kalian sudah pernah mengerti disket, itu digunakan untuk menyimpan. Fitur yang digunakan untuk membuat lembar kerja dengan orientasi kertas horizontal atau mungkin memanjang. Orientation portrait. Memanjang? Horizontal? Nah, landscape, kalau portrait. Orientasi landscape. Oke. Kalau portrait, portrait itu apa? Itu tegak. Nah, vertikal ya, atau tegak. Tegak. Oke. Atas vertikal. Siap. Nah, dokumen yang tersimpan dalam Office Word 2010, 13 dan 2016. Docx. Nah, di sini juga ada loh yang kemarin menjawab hanya titik ADOC saja. Jadi kalau di versi Word tahun 2010 sampai yang terbaru semuanya pakai ada X-nya yang belakang. Titik, kedok X. Sekarang shortcut untuk cetak miring. Cetak miring. Ya, kontrol I ya. Kontrol I. Jadi I. Kalau yang I untuk miring, yang A itu apa, Rek? No. Yang A. Yang kontrol plus A. Kontrol A itu apa? Kalau di Word ngebold, Pak. Cuk, Word biru-biru kan. Ngebold. Apa? Kontrol A itu apa artinya? Kontrol A ngan warna, Pak. Nge biru-biru. Nah, semuanya diseleksi ya. Nah, diselek, diselek. Oke. Dino selek. Selekan. Oke, selanjutnya untuk rata tengah. Rata tengah. Rata tengah. Rata tengah. A, Pak. Yang A. Oke, yang A. Kontrol E. Kalau yang E, Pak. Fungsinya ini. Kontrol E. Kalau yang ini. Kontrol plus ini. Kontrol J. J itu apa? Kontrol plus J. Rata kanan dan kiri. Nah, rata kanan dan kiri. Sip. Lanjut ya. Nah, cara menyisipkan gambar dalam Office Word. Insert picture ya. Insert picture. Nah, harusnya ini bisa. Oke, sekarang yang kepanjangan dari SIMCOMDIC, ada yang tahu? Simulasi komputer dan digital. Apa? Komunikasi digital. Komunikasi. Yang benar simulasi dan komunikasi digital. Kalau ada yang menjawab komputer, berarti ketahuan kemarin itu yang dijawab. Tapi saya cari di Google, Pak. Yang benar apa, Rek? SIMCOMDIC itu. SIMCOMDIC. Simulasi dan ada yang tahu? Berarti belum pernah buka itu ya, bukunya SIMDIC ya. Di situ ada besar di judulnya. Namanya simulasi dan komunikasi ya. Jadi diingat-ingat SIMCOMDIC itu kependekan dari simulasi dan komunikasi digital. Oke. Nomor 16 harusnya bisa agar tulisan paragraf justify ya. Ya. Oke, sekarang kombinasi kontrol keyboard untuk perintah copy dan key paste. Kontrol C sama kontrol V, Pak. Nah. Apa? Ini kemarin ada juga. Ctrl V. Nah, ada juga yang menjawab kontrol C dan kontrol P. Nah. Biarpun kalau judulnya print, paste Pak. Nah iya, biarpun judulnya itu kontrol C itu kan copy ya biasanya, cuman kalau P, kontrol P nanti akhirnya jadi print. Nah, itu juga ada yang jawab kan kontrol P. Nah, harusnya ini gampang banget, semua orang menggunakan kontrol C, kontrol V, hampir semua orang ya menggunakan ini. Kalau yang gunakan bisa jadi yang menggunakan komputer, kalau yang pakai HP mungkin ya tidak ada yang seperti ini. Nah, oke, selanjutnya lanjutkan ya, ini bisa. Ctrl S. Oke,
RLS. Menu dalam Office Word yang digunakan untuk menyisipkan clip art. Insert ya. Set 20. Apa siapanya? Big layout. Big layout ya. Untuk mengatur ukuran pinggir garis mulai dapat buka menu back layout bisa. 21. Kita tahu ya ini ya. Ya. Nah, 22 fungsi bold, italic, underline. Tebal pinggir garis bawah. Kemarin tebal juga garis bawah. Ada yang kebalik juga yang menjawab, ada yang tebal garis bawah sama miring. Nah, kurang jeli. Soalnya sebenarnya mudah, tinggal diterjemahkan aja bahasa Inggrisnya bold, italic sama underline. Fungsi header apa, Rek? Fungsi dari header. Apa? Membuat penomoran halaman yang letaknya di atas bisa. Di bawahnya halaman. Beberapa jenis penomoran lunak pengolah angka. Ada yang tahu? Word ya. Jadi yang pengolah angka kecuali, nah, semuanya pengolah angka. Di situ ada kecualinya. Jadi Star Office Calc pokoknya CALC, CALC itu kalkulator ya, kependekan dari kalkulator. Dan kalau pakai kalkulator berarti fungsinya untuk menghitung, ada hubungannya dengan angka. GNU Ginumeric itu ada angka juga, Excel juga. Oke. Ini paham ya, Excel yang digunakan untuk mencari nilai tertinggi apa, Rek? Max ya. Kalau fungsinya ini zoom, kikon, fungsinya C mengganti nganu kon, ada yang tahu fungsi kon? Mengganti mata uang apa? Bukan kon. Apa kon? Kon itu menghitung jumlah karakter. Nah, misalkan kalau kalian punya nanti ya, ada di Excel ada cell di situ kan kelihatan bahwa kalau mau menghitung jumlah karakter yang ada di cell itu pakai count. Nah, ini lagi ada Ctrl P merupakan shortcut untuk menampilkan kotak dialog apa? Print. Ada yang menjawab print. Juga back layout. Print. Kemarin ada juga loh teman kalian yang menjawab back layout. Biarpun sama-sama P, ini harusnya bisa ya. Pokoknya setiap kita buka Office, entah itu Office apapun, kalau kontrolnya plus P, dia otomatis akan membuka dialog print. Nah, ini juga sama, format file yang ada di Excel 10-13 pakai SLSX. Garis tebal, Office Excel. Apa, Rek? Border yang A. Order ya, jadi kalau bikin selnya atau kotak-kotaknya di Excel itu biar kelihatan tebel, tidak abu-abu, gunakan keyboarder. Border ada yang full, ada yang setengah, ada yang sebagian dan seterusnya. Spreadsheet adalah program, ada yang tahu? Excel ya. Microsoft jadi, Excel. Beberapa produk yang Excel yang kayak online itu menggunakan beberapa istilah yang berbeda. Misalkan kalau punyanya Microsoft dia menggunakan Excel, kalau punyanya Google dia gunakan apa? Spreadsheet. Nah, ada lagi kalau yang pakainya Linux dia istilahnya juga berbeda lagi. Nah, intinya adalah sama, aplikasi untuk menghitung. Nah, intinya sama. Oke, selanjutnya gabungan dari beberapa sel disebut range. Nah, range di situ biasanya ada sel C1, C2 dan seterusnya itu, Rek. Oke, selanjutnya ini sudah paham lembar kerja dalam istilah PowerPoint. Area slide. Ya. Oke.
jangan hanya menjawab ke area. Jadi kalau pakai PowerPoint nanti jawabannya pakai area slide. Oke, mengatur kertas sudah. Oke, lanjut. Nah, setiap persegi panjang di dalam workbook yang merupakan persimpangan antara kolom dan baris disebut apa, Rek? Setiap persegi panjang, kita buka dulu yang Excel-nya. Oke. Saya tambahkan lagi, misalkan ini saya punya Excel nih, anggap saja ini Excel. Yang dimaksud ke persimpangan antara dia apa, Rek? Persimpangan apa tadi? Dalam buku yang merupakan persimpangan antara kolom dan baris. Ini ada kolom, ada baris. Nah, persimpangannya ini ke titik, sebuah titik yang dipertemukan antara kolom dan baris ini namanya apa, Rek? Kotak. Halo, ada yang bisa dengar? Kotak yang saya klik ini apa namanya? Halo, ada yang tahu kotak yang saya klik apa ini namanya? Yang ada keyboardernya hitam. Namanya apa? Yes, saya ulangi lagi. Setiap persegi panjang di dalam workbook, ini adalah workbook. Workbook ini ketampilannya ini full, ada fiturnya, ada tempat bekerjanya di sini. Yang merupakan persimpangan antara kolom dan baris disebut apa, Rek? Sel. Sel. Nah, ini yang kotak kecil jumlahnya hanya satu, ini adalah sel. Kalau kita klik yang ini namanya apa? Kolom. Kolom. Kalau yang ini? Ke kanan? Sheet apa? Ke kanan, bukan. Kalau ini adalah kolom. Kalau yang ini apa? Ke kanan ini. Lift, Pak. Kalau ke bawah kolom, kalau yang ke kanan dan ke kiri namanya apa? Apa namanya? Apa? Oke, kurang besar. Row atau baris. Nah, oke. Okay. Lanjut, berisi kumpulan tab yang sudah disusun berdasarkan kategori tertentu, misalnya home, insert, back layout, formula disebut apa, Rek? Kumpulan menu bar. Nah, ini adalah menu bar. Nah, ada file, ada edit, view dan seterusnya. Oke, okay, sekarang kita balik di Scratch. Pada Scratch JR kemarin kan sudah ya. Sudah menginstal semua ya. Sudah pernah menggunakan ya. Scratch JR. Oke. Pada Scratch JR, langkah untuk membuat animasi sederhana dimulai masuk ke menu home. Ah, masuk ke menu home. Jadi kalau yang pernah install Scratch harusnya otomatis sudah hafal. Oh, kalau mau bikin animasi kita masuk ke menu home dulu. Gitu. Oke, selanjutnya simbol bendera hijau pada aplikasi Scratch JR berfungsi untuk apa? Menyalakan. Kan ya. Nah, kemarin nih kalau yang tidak menginstal ya bingung juga. Emangnya di situ ada apa kok ada bendera hijau? Nah, jadi kalau nanti buka lagi di Scratch akan kelihatan. Oke. Untuk menambahkan objek orang naik sepeda pada aplikasi Scratch. Langkahnya? A. Oke, A. Sentuh tanda plus di bawah simbol karakter kucing. Oke. Kalau ini sentuh ke tanda sentuh tanda forward dua kali. Berjalan. Fungsinya apa? Sentuh forward dua kali. Ada yang tahu?
kemarin kalau sudah bikin animasi harusnya sudah pernah menggunakan fungsi ini. Halo, ada yang tahu? Forward 2 kali. Dia akan menggerakkan apa? Tapi ini. Halo, bisa didengar? Suara yang menyanyi bisa di oke. Fungsi forward 2 kali adalah kita menggerakkan objek ke depan atau ke kanan sebanyak 2 langkah. Kalau 2 kali G. Nah, sekarang kita masuk di aplikasi X-Men. Berfungsi untuk apa, Rek? Membuat peta konsep. Oke, membuat peta konsep bisa. Yang paling benar adalah membuat peta konsep. Sebenarnya membuatkan, ya menjabarkan ide juga bisa. Mengelompokkan ide bisa juga. Cuman yang paling benar khusus ya, X-Men ya, adalah bikin peta konsep. Oke. Pada Office Excel, menu untuk mengubah angka. Apa jawabannya? Menjadi satuan mata uang. Halo? Accounting. Accounting ya. Jadi kalau kita mau otomatis menampilkan formatnya mata uang, di situ ada yang namanya menu accounting. Nah, beda dengan currency. Currency itu lebih kepada perbandingan di mata uangnya. Tapi kalau accounting, kita akan munculkan otomatis dalam bentuk format mata uang. Oke, formula atau perintah dalam rumus Excel digunakan untuk menghitung jumlah karakter adalah ada yang tahu? Formula atau perintah dalam rumus Excel yang digunakan untuk menghitung jumlah karakter. Halo, bisa didengar? Langsung saja dijawab. Kalau yang sudah tahu. Halo. Rek. Suara saya. Iya, Pak. Dengar. Agak dengeran ya. Oke. Di situ ada formula atau perintah dalam rumus Excel yang digunakan untuk menghitung jumlah karakter pada sebuah kata. Fungsinya apa, Rek? Kalian tahu? Len. Len ya. Len atau len. L-E-N. Pokoknya nanti sama dengan len. Nah, itu untuk menghitung jumlah karakter. Oke. Fungsi formula math pada Office Excel adalah, ada yang tahu? Formula untuk menuliskan persamaan. Nah, kalau di situ ada kata mat, biasanya fungsinya ya gunakan untuk matematika. Jangan memilih jawaban yang untuk keuangan, tangga dan seterusnya. Kalau mat ya pure engineering. Matematika. Nah, ini engineering ke teknik ya. Tahu. Nah, biasanya kemarin yang agak kesulitan adalah pada soal nomor 47, 48, 49 dan ya 49 aja ya. Tiga ini. Oke. Mel kita coba yang 49 saja. Nah, pada tabel tersebut terdapat persebaran jumlah sekolah yang ada di beberapa wilayah. Nah, untuk mengisi kolom keterangan tersebut terdapat aturan di mana jika jumlah rata-rata sekolah adalah di bawah 70, maka keterangannya sempit, dan jika lebih maka keterangannya luas. Untuk memunculkan keterangan, bagaimanakah menuliskan fungsi logika pada function bar? Nah, ini yang benar yang mana, Rek? Halo? Ada yang tahu? Yang apa? Yang A. Nah, kalau ini gini ya, kemarin biasanya pilihannya ini adik istilahnya diacak. Dan ini hampir mirip loh ya. Nah, menganalisisnya gimana? Nah, kita lihat dulu soalnya. Ini kata kuncinya di sini.
jumlah rata-rata sekolah adalah di bawah 70. Nah, kita hitung dulu rata-ratanya ini. Nah, ngitungnya gimana? Nanti akan muncul. Nah, di situ lihat sama dengan jika rata-rata menuliskan jumlah rata-ratanya ini B. Di situ kan ada keterangan ya. Ini adalah sel B5 sampai F5. Nah, fungsi menghitung rata-rata ini, kalau ini dimasukkan, nanti akan muncul hasilnya. Nah, hasilnya ini jika lebih dari 70, maka di keterangan otomatis akan luas. Kalau di rata-rata mulai B5 sampai ke F5, hasilnya bukan di atas 70, otomatis dia akan menampilkan keterangan sempit. Sampai sini bisa dipahami tentang penghitungan ini? Atau mungkin yang di rumah sudah pernah mencoba menggunakan Excel tentang mungkin mirip-mirip soal yang seperti ini? Halo? Bisa didengar? Bisa, Pak. Oke. Nah, gimana? Apakah sudah bisa dipahami atau kalau ada soal yang seperti ini? Silakan dijawab saja, kalau mungkin belum paham ya nanti saya diulangi lagi sampai paham tentang soal-soal seperti masih ini. Bingung Pak, belum Pak. Nah, sebelumnya sudah pernah itu menghitung asbar rata-rata belum Pak? Belum sama sekali. Pakai fungsi sama dengan di situ ada nih fungsinya rata-rata kan, ini pakai average. Biasanya kalau hanya menghitung rata-rata saja, tidak ada if-nya, tidak ada kurungnya, langsung sama dengan average, diklik berapa sampai berapa gitu. Nanti akan setelah di enter akan muncul. Jadi harus paham dulu fungsi rata-rata. Biasanya kemarin yang banyak kurang tepat menjawabnya di sini. Nah, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Rek? Halo? Bagaimana sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan saja langsung diajukan, tidak usah menunggu nanti. Oke, saya itu lagi ya, saya perjelas lagi untuk tugas kemarin, apakah sudah mengumpulkan semua yang bikin videonya yang diupload saya di YouTube? Saya sudah Pak, tapi terlambat 2 hari. Oke, tidak apa-apa, yang terlambat tidak apa-apa. Kalau yang sudah di Microsoft LMS-nya sudah ditutup, kemarin sudah saya kirimkan link untuk mengupload itu ya, video di YouTube-nya ya. Link di YouTube itu, Pak. Link-nya saya bagikan di grup WA. Sudah dibuka semua link-nya. Nah, bentuknya seperti ini kemarin. Nanti kalau ada yang sudah mengirimkan akan seperti ini. Di situ ada nama lengkapnya siapa, nomor absennya berapa, kelasnya apa, linknya dikopikan, link YouTube-nya. Nah, bukan link Google itu ya. Google apa? Biasanya kalau ada teman kalian yang nyimpannya di Drive, terus linknya dikopikan, terus dikopikan di sini. Bukan, Rek. Jadi uploadnya upload di YouTube videonya, biar video kalian bisa dilihat semua orang yang ada di YouTube. Nah, kalau diupload di penyimpanan online atau Google, itu yang bisa melihat hanya kalian sendiri atau beberapa yang punya linknya saja. Nah, kalau di YouTube semua orang bisa lihat. Nah, gunanya tugas ini adalah kalau kalian punya
bakat atau punya suka dengan bikin konten, konten kreator, bisa memulainya dari sini. Nah, kalian bisa bikin video di YouTube pun bisa menghasilkan itu uang. Misalkan kalau untuk penambahan penghasilan juga bisa. Nah, ya kalau yang suka bikin, ini fungsinya memang sengaja saya minta untuk diupload di YouTube agar kalian punya pengalaman bahwa kalau videonya dilihat orang banyak itu seperti apa. Di situ kan ada fiturnya disuruh komentar, like dan unlike dan seterusnya. Nah, di situ kalian akan melihat video kalian tuh apakah bagus apa belum. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ya ada yang ditanyakan? Oke, sampai sini. Ada yang ditanyakan? Halo? Pak. Ya? Saya itu ngumpulkan link YouTube-nya di Teams nggak apa-apa kan ya, Pak? Boleh. Kalau kemarin kalau sebelum waktunya ditutup, nah itu bisa. Tetap dikoreksi kok. Yang di office, apa yang di Google Form itu hanya yang kemarin belum sempat mengirimkan saja di LMS. Makanya kalau belum sempat di LMS nanti dikasih wadah untuk mengirimkan di Google Form. Oke. Pak, saya kan ngumpulkan linknya itu pas tanggal 4, berarti kan telat 2 hari. Apa itu saya ngumpulkannya di tim apa ngumpulkan lagi yang lewat link yang dikasihkan Bapak? Oke. Maksudnya gini, yang kalau dikirim di LMS itu bisa, itu berarti belum ditutup. Nah, kemarin menutupnya tanggal 9 Oktober. Oh iya Pak. Nah, kalau setelah 9 itu tempat untuk mengirimnya sudah itu hilang kalau yang di LMS. Makanya di situ akan dikasihkan form yang mengirimkan setelah tanggal 10 tanggal 9. Kalau yang sebelum tanggal 9 itu masih bisa dikirimkan di situ. Misalkan yang kemarin sudah mengirimkan sebelum tanggal 9 di saya itu masih ada, cuman kalau pas mau mengirim lagi setelah tanggal 9 itu linknya tidak ada. Nah, sudah hilang linknya, linknya saja yang hilang. Cuman kalau yang sudah mengirimkan ya sudah disimpan. Nah, makanya kemarin yang belum sempat mengirimkan di Teams bisa kirimkan lewat Google Form yang saya kirimkan di grup. Sampai sini sudah bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Oke, kalau sudah ditanyakan, ini waktunya sudah mau habis, sudah tinggal 7 menit. Bisa digunakan untuk istirahat. Oke. Pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu, saya akhiri. Jangan lupa tetap belajar ya. Yang tugasnya belum dikirimkan segera dikirimkan, nak. Jangan ditunda lagi. Kalau ada kesempatan segera saja. Oke, saya akhiri, selamat siang. Siang, Mbak. Siang, Pak.